Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abi Alif di channel Rumah Indonesia. Di kali ini kita akan review satu rumah yang mewah, super keren di klaster elit Beverly Hill di kaki Gunung Pancar, Kendal City, Bogor. Oke, kita langsung masuk ke bagian carport. Di bagian carport ini cukup untuk 4 mobil. Luas karena hampir separohnya lebih dari 8 meter. Bagian separohnya ada taman depan, teras. Cak ini tinggal penambahan batu alam unsurnya sama cat ulang karena ini masih belum water seal. Ini masih bisa buat kolam ikan untuk suasana lebih homey. Bagian depan tentunya ada ruang tamu. Plafon sudah drop ceiling, lampu downlight. Masih variasi untuk kamar mandinya. Jadi ada satu closet duduk, wastafel, dan juga shower dengan kaca tempered pembatas untuk shower aksen warna coklat dan pencahayaan bagus. Juga sudah ada exhaust. Bawah lantai keramik aksen kayu berserat. Oke, ruang tamu cukup luas. Dan ini kita masuk di bagian family room. Dan di sini all in, shelter void tinggi. Nah, jadi ini semua ruang, mulai ruang tamu, ruang makan, minibar, baju di sini, bagus sekali. Lampu juga downlight dan plafon drop ceiling. Nah, ini ada dapur kotor. Di sini mungkin dari minibar, mungkin dapur bersih dan minibar dan sebagainya. Ini langsung dapur, jadi modal Belanda. Ini pembantu, jadi service room area. Oke, jadi cukup simpel, menarik. Ruangannya lebar, tidak banyak sekat. Hanya memang harus maintenance ulang, perawatan seperti keramik, plafon dan sebagainya. Di belakang ada kamar besar dengan kamar mandi dalam. Instalasi AC sudah ada, sudah rapi. Lampu downlight dan ini bagian kamar mandi, kamar tamu, tapi saya juga kamar utama. Ini satu wastafel, full keramik tembok. Ini ya, plafon tinggal perbaikan lagi. Terus sudah ada pembatas shower, satu kloset duduk. Tinggal beliin showernya. Overall it's okay, maintenance sedikit. Lantai granit, 60x60 aksen warna coklat biasa. Okay, selanjutnya kita masuk ke bagian belakang. Di sini ini cocok nih, ini masih kita bisa bongkar untuk ruang karaoke dan biliarnya. Atau macam-macam deh. Di sini juga ada satu ruang lagi. Nah, ini lengkap. Ini ada kamar mandi. Iya. Di sini material sudah ada apa? Bathtub, kloset duduk dan wastafel. Kaca sudah ada. Aksen full keramik dinding. Atas sang exhaust sudah ada, lampu downlight. Overall it's okay. Instalasi AC sudah oke, okay, cuman ini maintenance, perlu maintenance. Untuk bagian belakang, ini bisa untuk kolam renang, memanjang ke sana juga bisa.
atau ke samping juga bisa, letter L juga bisa. Kita di ini void ke atas juga masih bisa untuk tambahan, penambahan arti ya. Lebarnya 100 lebar tangga bagus, ini dari 110 karena 60 60, ini sekitar 10 meter. Dari raris masih pakai hollow standar, itu masuk di bagian ruang depan. Nah, ini masih bisa pengembangan karena ini dark. Ini dark bisa full dark ke depan, lebih mewah kelihatannya ke depan. Penambahan pernik batu alam juga lebih bagus. Sudah pohon. Ya, ini ada teras sedikit. Masih juga ada dak. Di sini juga ada dak, jadi full dak untuk bagian depan. Ini masih bisa explore, artinya buat teras-teras depan. Seperti itu tuh. Bapak Ibu. Oke, jadi ini family room kecil. Penambahannya bisa di sini juga, naik depan. Satu kamar anak di depan, ini bisa connect ke dak luar, buka ganti jendela bisa. Atau seperti ini juga cukup karena mengutamakan view. Instalasi juga lengkap, perawatannya hanya cat, plafon flat, lampu downlight. Oke, selanjutnya di sini akses ke teras belakang. Dan ini ada satu kamar, cukup kamar yang cukup luas, kamar anak juga masih bisa penambahan, instalasi AC, plafon flat, lampu downlight, tetap perawatannya ya di cat, overall oke. Ini akses ke ruang belakang, teras. Teras cukup luas, artinya ini bisa buat penambahan kalau misalnya kamar kurang, bisa langsung masuk ke sana. Nanti ke belakang, nanti kita pun masih dikunci. Pengecatan nih. Nah, di sini satu kamar, satu kamar anak juga. Jadi memang konsepnya sepertinya di bawah itu untuk kamar utama dan kamar tamu, besar dengan kamar mandi dalam. Ini masih ada teras dak, ini masih bisa perluasan untuk naik. Tentunya Bapak Ibu ya, cara lihat is okay, usia hampir letter U bentuknya. Itu view-nya belakang langsung bukit dan gunung Pancar, juga ke Bukit Hambalang. Oke, nah masih ada kamar mandi atas, kamar mandi anak. Jadi ada satu wastafel kaca, kalau saya duduk bareknya tutup semua, sudah tempered glass full keramik, aksen warna coklat, ukuran sedikit tapi semuanya overall coklat, hexos dan downlight, plafon flat, kusen standar ya. Itu tadi. Jadi kita akan masuk di teras belakang. Bonus ada lampu. Ini saya belum cek. Ini sepertinya lampu masih aktif atau tidak instalasinya. Nah, memang bagian dinding-dinding perawatan. Tapi ini sangat menarik sesuai dengan price-nya untuk promo red stock akhir tahun. Secara udara, sirkulasi udara dan cahaya cukup terang, jadi pencahayaan di siang hari tanpa menggunakan lampu hemat energi cukup. Teras belakang masih ada,
Ini kolam renang, bisa dibikin kolam renang tapi sementara taman untuk budgetnya. Ini teras belakang. Ini ada service room area juga. Ya, kamar pembantu cukup besar. Ini kamar mandi pembantu. Ini juga untuk kolam renang misalnya lebih pengen lebih lebar. Jadi tinggal dibongkar ini ya. Ini ada kamar pembantunya. Saya betul. Mantelnya cat. Ini perapian. Oke. Ini masih ada sekitar 1, 2, 3 meter. Ini masih sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Masih cukup luas sekitar 9 meteran, tapi kita puluhan ya, kita bikin besar nggak bisa full di sini ya, maintenance. Sebenarnya ini cukup juga buat letter L saja, cukup ya, seperti itu ya ibu. Oke, itu tadi satu rumah yang super keren dengan layoutnya yang bagus, dengan maintenance-nya, perawatan bagian sisi-sisi tembok, cat, overall sih oke. Bisa jadi milik Anda, tentunya ini investasi yang sangat menguntungkan karena sesuai dengan price-nya. Ini juga pintu masih bisa dibongkar-bongkar sesuai kesukaan. Ini masih mudah untuk maintenance ya. Oke, saya Abi. Untuk info lebih lanjut hubungi kami di 0816579115 atau email kami carirumahindonesia@gmail.com atau follow akun sosial media kami Cari Rumah Indonesia. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe untuk informasi seputar dunia properti dan kontraktor Indonesia. Terima kasih banyak. Salam profit.